Seorang wanita tua mendadak kaya dalam semalam setelah ia berhasil menangkap ikan gulama seberat 52 kg. Melansir dari Gulf News, Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, wanita tua itu adalah penduduk desa Cakpul Dubi di Pulau Sagar, India. Ia menjual ikan gulama itu di pasar perikanan sebesar Rp300.000 atau sekitar 60,8 juta. Hasil foto-foto tangkapan nenek ini kemudian dibagikan oleh seorang pengguna Twitter Puja Mehta pada Selasa, tanggal 29 September tahun 2020. Wanita bengal menjadi kaya dalam semalam, tulisnya. Wanita yang kaya mendadak itu bernama Puspakar. Diceritakannya, pada hari Sabtu itu, dia melihat seekor ikan raksasa mengapung di sungai. Ia kemudian terjun ke sungai itu untuk menangkap ikan gulama yang berukuran jumbo tersebut. Butuh beberapa upaya baginya dan orang yang membantu untuk menarik ikan itu ke pinggir sungai. Penduduk setempat kemudian membantunya membawa ikan raksasa tersebut ke pasar. Setibanya di pasar, orang-orang di sana mengidentifikasi ikan itu sebagai ikan bola. Saya belum pernah melihat ikan sebesar itu seumur hidup saya. Ini disebut ikan bola dalam bahasa Bengali, kata Kar. Menurut penduduk setempat, ikan yang berbobot 52 kg itu belum pernah didapatkan sebelumnya. Ikan itu mungkin mati setelah bertabrakan dengan kapal yang lewat, kata seorang penduduk desa. Di sisi lain, para pedagang mengatakan bahwa ikan gulama itu dapat dibanderol dengan harga yang lebih fantastis jika masih dalam keadaan segar. Sementara ikan sebesar ini tidak dapat dikonsumsi, karena dagingnya kenyal, dan beberapa organ dalam ikan tersebut dapat diambil dengan harga jual yang tinggi.